Kemunculan subak tak terlepas dari sistem pertanian yang diterapkan masyarakat Bali sejak berabad-abad lampau. Beberapa arkeolog meyakini masyarakat Bali mengenal pertanian sejak awal abad Masehi. Keyakinan itu berdasarkan temuan alat-alat pertanian kuno di Desa Sembiran, salah satu desa tertua di Bali, yang digunakan untuk menanam padi. Tapi para arkeolog belum mampu menjabarkan cara bertani dan irigasi masyarakat kala itu. Hanya sebatas alat dan tanamannya saja informasi yang diketahui mengenai awal pertanian kuno di Bali, tulis Ketut Setiawan dalam Subak, tesisnya pada Universitas Indonesia. Keterangan tertulis mengenai praktik bertani masyarakat Bali kali pertama terdapat dalam Prasasti Sukawarna yang berangkat tahun 882 Masehi. Di dalam prasasti itu ada kata, huma, yang berarti sawah. Orang Bali sampai sekarang menggunakan kata huma untuk menyebut sawah, tulis Supratikno Raharjo dalam Sejarah Kebudayaan Bali. Kata huma kala itu lazim digunakan untuk menyebut sawah irigasi. Meski begitu, belum ada keterangan bagaimana pengelolaan irigasi pertanian. Keterangan lebih jelas mengenai pengelolaan irigasi termuat dalam Prasasti Trunyan, berangkat tahun 891 Masehi. Dalam prasasti itu terdapat kata, serdanu, yang berarti kepala urusan air danau. Itu berarti masyarakat Bali mengenal sebentuk cara mengelola irigasi pada akhir abad ke-9 Masehi. Tak heran Raharjo berkesimpulan bahwa masa ini dianggap sebagai awal kemunculan subak meski kata tersebut belum dikenal. Kesimpulan ini diperkuat prasasti Bebetin, berangkat tahun 896, yang ditemukan di Buleleng dan prasasti Batuan, berangkat tahun 1022. Raharjo menulis, dua prasasti itu menjelaskan ada tiga kelompok pekerja khusus sawah, salah satunya ahli pembuat terowongan air yang disebut Undagi Pangarung. Pekerja ini biasa dipakai dalam subak masa modern. Kata subak dinilai sebagai bentuk modern dari kata suak. Suak ditemukan dalam prasasti Pandak Badung, berangkat tahun 1071, dan Klungkung, berangkat tahun 1072. Menurut Setiawan, suak berasal dari dua kata, su, yang berarti baik, dan wa, untuk pengairan. Dengan demikian, suak dapat diartikan sebagai sistem pengairan yang baik. Suak itu telah berjalan di wilayah Klungkung. Wilayah yang mendapat pengairan yang baik disebut Kasuakan Rawas. Penamaan itu tergantung pada nama desa terdekat, sumber air, atau bangunan keagamaan setempat. Pembentukan kasubakan tak lepas dari pengaruh agama Hindu yang dianut masyarakat setempat. Agama Hindu di Bali kala itu mengenal konsep Trihita Karana yang merumuskan kebahagiaan manusia. Pencapaian kebahagiaan hanya bisa tercapai melalui harmonisasi tiga unsur, yaitu parahyangan, atau ketuhanan, pawongan, atau manusia, dan palemahan, atau alam. Masyarakat percaya bahwa mereka harus bekerja mengolah tanah dan air, tapi kepemilikan dua unsur tersebut sejatinya berada di tangan Yang Maha Kuasa. Karena itu masyarakat harus menjaga tanah dan air agar tetap berlimpah. Penguasaan dan keserakahan atas tanah dan air tak dapat dibenarkan. Jika melanggarnya, sanksi pengucilan bisa menimpanya. Konsep ini mewujud dalam kasuakan. Sebagai ungkapan rasa syukur atas keberlimpahan tanah dan air, masyarakat mendirikan beberapa bangunan keagamaan seperti pura dan candi di dekat sawah.
Beberapa pura berangkat tahun abad ke-9 ditemukan di beberapa sawah. Pura itu dibuat untuk memuja kepada Dewi Sri, Dewi Pertanian dan Kesuburan. Ketika Majapahit menduduki beberapa kerajaan kecil di Bali pada abad ke-14, Kasubagan tak mengalami perubahan berarti. Padahal Majapahit tersohor punya sistem irigasi sawah sendiri, yang mengatur pembagian air untuk persawahan. Masyarakat Bali tetap menggunakan sistem pembagian air yang telah terbentuk tanpa campur tangan kerajaan Bali sekalipun. Dengan demikian, Kasubagan merupakan organisasi otonom di dalam desa atau banjar. Mereka mempunyai ketua yang disebut dengan serdanu atau pekaseh, anggota, dan aturan atau alik-alik mereka sendiri. Memasuki masa invasi Belanda di Nusantara, sistem ini tak tergoyahkan. Ketika daerah lain di Pulau Jawa takluk, kerajaan-kerajaan di Bali tetap merdeka. Keadaan ini ikut membantu Subak tetap bertahan. Beberapa penjelajah asing yang datang ke Bali justru memberikan pujian terhadap Subak. Alfred Russel Wallace, seorang naturalis tersohor dunia timur, takjub dengan sistem irigasi di Bali. Terhampar ladang padi yang subur, dia iri dengan suatu sistem irigasi rumit yang juga dipakai di Eropa, tulis Wallace dalam catatan hariannya ketika mengunjungi Bali pada 1856, dimuat dalam Bali Tempo dulu. Pada abad ke-20, pemerintah kolonial ikut mendorong perkembangan Subak. Mereka membangun bendungan-bendungan seperti dam yang terletak di Pejeng, tahun 1914, dam Mambal, tahun 1924, dam Ongan, tahun 1925, dan dam Sidem Buntut, tahun 1926. Pemerintah kolonial Belanda ingin hasil sawah meningkat. Mereka tak mencampuri aturan-aturan internal Subak yang telah berjalan sebelumnya. Keberhasilan Subak dalam panen terbukti melalui statistik hasil pertanian tahun 1934 sampai dengan tahun 1981 yang dikeluarkan IPB. Bali selalu menempati posisi di atas Jawa dan Madura untuk hasil panen nasional. Keberhasilan itu mendorong pemerintah daerah membangun Museum Subak pada tahun 1981. Sayangnya, campur tangan pemerintah terhadap Subak sejak 1981 sempat menurunkan hasil panen. Meski demikian, Subak tetap terbukti mampu memberikan andil pada hasil panen dan kunjungan wisatawan di Bali. Lebih dari itu, Subak tak sekadar praktik ekonomi, tapi juga sosial, hukum, dan agama.